Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Kafah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Kafah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat agung, sangat tinggi, melebihi para raja. Kedudukannya melebihi para raja, melebihi presiden-presiden di dunia, melebihi orang-orang terkaya di dunia. Namun, sahabat Kafah, ketahuilah, walaupun Nabi Muhammad kedudukannya lebih tinggi dibandingkan raja, dari presiden, orang kaya, atau yang lainnya, tapi Nabi Muhammad bersikap hidup sederhana. Apa saja nilai-nilai kesederhanaan dari Nabi Muhammad? Di sini saya akan menjelaskan 3 kesederhanaan Nabi Muhammad SAW yang dapat kita tiru dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kesederhanaan Nabi Muhammad dalam makan. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat sederhana dalam makan. Di dalam hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah menggabungkan antara roti dan daging menjadi satu kecuali ketika menerima tamu. Jadi di rumah Nabi ketika makan itu tidak pernah menggabungkan daging dan roti kecuali ketika menerima tamu. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu ketika makan menunya tidak bermacam-macam, ya. Mungkin beda dengan kita. Ada makan, ada nasi, sudah ada ayam gorengnya, ada sayur mayur, ada tempe, ada kerupuk, minumnya juga bermacam-macam. Sedangkan Nabi Muhammad itu sangat sederhana, tidak bermacam-macam. Dan Nabi Muhammad di hadis juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad itu tidak merasakan kenyang dalam 3 hari. Jadi Nabi Muhammad merasakan kenyang dalam 3 hari hanya 1 kali. Ini mungkin berbeda ya dengan kita. Kita hampir mungkin setiap makan kita kenyang. Pagi kenyang, siang kenyang, malam kenyang. Ternyata kalau Nabi Muhammad dan keluarganya itu merasakan kenyang itu setiap 3 hari sekali. Bahkan diriwayatkan yang lain dijelaskan bahwa Nabi Muhammad pernah suatu ketika Nabi Muhammad bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah makanan hari ini?" Lalu Aisyah menjawab, "Tidak ada wahai Rasulullah." "Baiklah kalau begitu saya akan berpuasa." Wah, Nabi Muhammad karena tidak ada makanan di rumah, Nabi Muhammad akhirnya berpuasa. Pernah juga Aisyah mengatakan bahwa dalam 1 bulan Aisyah itu tidak pernah menyalakan api di rumah. Tidak pernah menyalakan, kalau sekarang mungkin kompor ya. Dalam 1 bulan Aisyah tidak pernah menyalakan api. Dan dalam 1 bulan itu Aisyah akhirnya makan apa? Dan Nabi makan air putih, minum air putih dan kurma. Masya Allah, luar biasa kesederhanaan Nabi Muhammad. Yang kedua adalah kesederhanaan Nabi Muhammad dalam berpakaian. Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat sederhana dalam berpakaian. Nabi Muhammad tidak memilih pakaian-pakaian yang mahal, pakaian-pakaian yang halus, ataupun pakaian yang lainnya. Nabi Muhammad mengenakan pakaian yang bagaimana? Yang kasar ya. Dijelaskan di hadis bahwa Aisyah itu membawa pakaian dan sarung dan ditunjukkan kepada para sahabat. "Wahai sahabat, ini adalah pakaian Nabi Muhammad ketika beliau wafat."
Jadi Nabi Muhammad itu pakaiannya ketika wafat itu menggunakan pakaian yang sederhana dan bahannya adalah bahan yang kasar, ya. Beda dengan mungkin pakaian-pakaian kita. Dan juga pernah dikisahkan ketika ada perkumpulan Nabi Muhammad dengan para sahabat sedang berkumpul, ada Arab Badui datang. Siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Jadi Arab Badui ini bertanya, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Ini menandakan bahwa pakaian Nabi Muhammad itu sama dengan para sahabat. Mungkin berbeda dengan kita, ya. Kalau kita bertemu dengan pejabat, entah itu wali kota, gubernur, atau presiden, kita akan langsung bisa membedakan dari pakaiannya. Oh, itu pakaiannya seperti itu, pasti dia orangnya. Oh, itu pasti presidennya, oh itu pasti wali kotanya. Tapi Nabi Muhammad apa ketika berkumpul dengan para sahabat, ternyata pakaiannya sama. Itu yang kedua, pakaian. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah tempat tinggal Nabi Muhammad. Di dalam literasi, ya, dijelaskan bahwa rumah Nabi Muhammad itu lebarnya hanya sekitar 3 sampai 3,5 meter. Dan panjangnya hanya 5 meter. Jadi 3 kali 5 meter. Dan tingginya 2,5 meter. Ini tentu sangat sederhana. Kalau kita bandingkan, ya, kita bandingkan saja dari rumah KPR subsidi. Rumah KPR subsidi itu berapa luasnya? Kurang lebih 6 kali 10. Ini berarti 2 kali lipatnya rumahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu 3 kali 5. Kalau kita mungkin KPR subsidi itu 6 kali 10. Dan dikisahkan juga Nabi Muhammad di rumah itu apa? Tidurnya beralaskan tikar, ya. Tikar. Jadi tidak menggunakan spring bed. Tidak menggunakan bantal. Karena ternyata para sahabat juga pernah melihat, ya, bekas tikar di tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan lagi juga Aisyah dalam hadis, ya, dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad sholat malam itu sampai mengenai Aisyah, saking sempitnya rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kafah yang dirahmati Allah, kesederhanaan Nabi Muhammad sangat banyak, ya. Di sini saya menyampaikan 3 hal, ya, dari makanannya, pakaiannya, rumahnya. Ini apa? Nabi Muhammad ingin memberitahukan kepada kita bahwa makanan kita sesungguhnya yang akan kita nikmati adalah nanti ketika di akhirat. Pakaian kita akan menggunakan pakaian mewah, istana-istana yang megah adalah nanti ketika di akhirat. Di dunia ini adalah tempatnya kita berjuang, berusaha memperbanyak bekal untuk kehidupan yang sesungguhnya. Nabi Muhammad memandang dunia ini apa? Ya, tidak bernilai. Bahkan Allah di dalam hadisnya, ya, menjelaskan bahwa dunia ini nilainya itu tidak lebih dari sayap nyamuk. Jadi tidak ada nilainya sama sekali. Sahabat Kafah yang dirahmati Allah, dari nilai-nilai kesederhanaan itu mari kita renungkan, ya. Kita teladani. Jangan sampai karena kita ikut-ikutan hedon dan lain sebagainya, kita akhirnya melebihi batas. Aslinya kita tidak mampu. Kita tidak mampu makan-makan yang mewah, tidak mampu membeli rumah, tidak mampu beli pakaian yang mahal. Akhirnya apa? Wah, akhirnya menabrak sesuatu yang diharamkan atau dilarang. Demikian sahabat Kafah yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.